Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta agar seluruh perawat di Aceh meningkatkan kompetensi kerja sehingga layanan kesehatan ikut meningkat. Hal tersebut, katanya, adalah untuk mendukung terselenggaranya layanan yang lebih bermutu sehingga program JKA Plus yang digagas Irwandi Nova bisa sukses diterapkan di Aceh. Program kesehatan di Aceh dalam 5 tahun ke depan harus lebih baik dari sekarang, kata Nova saat membuka seminar kesehatan di Anjung Monmata. Nova mengatakan perawat sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan, maka oleh sebab itu harus memberikan pelayanan prima untuk seluruh pasien. Apalagi kewajiban dan tugas perawat merupakan bagian dari keimanan. Merawat orang adalah bagian terpenting dari tugas kemanusiaan. Karena itu, kebutuhan perawat mutlak dibutuhkan. Untuk itu, Nova meminta agar organisasi perawat bisa terus meningkatkan kompetensi perawat melalui berbagai forum sehingga nantinya akan lahir perawat-perawat yang terampil.